kamu perlu menentukan strategi konten marketing yang akan digunakan. Selanjutnya, kamu harus tahu bahwa konten website yang SEO friendly umumnya dibuat dengan melakukan riset keyword. Salah satu kesalahan pemula dalam membuat artikel adalah menggunakan kata kunci secara berlebihan. Jangan lupa, kamu juga harus memaksimalkan internal link. Hai sahabat web, dalam dunia digital marketing, ketika kamu mampu menciptakan dan mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, serta konsisten bagi pembaca, kamu bisa membuat website yang kamu kelola menjadi sukses. Nah, untuk mengoptimalkan konten pada website, kamu perlu melakukan optimasi konten sesuai dengan syarat dan ketentuan dari SEO. Gimana sih cara melakukan optimasi konten sesuai SEO untuk meningkatkan traffic website? Tonton videonya sampai habis ya. Stay tuned. Optimasi konten sangat penting dilakukan supaya memudahkan Google untuk memahami konteks konten yang kamu buat dan juga relevansi dengan keyword yang dicari pada mesin pencarian. SEO memiliki kontribusi yang sangat memberikan impact positif terhadap perusahaan. Bukan hanya sekedar penyumbang traffic, tapi SEO juga mampu mencari conversion yang pastinya sangat menguntungkan perusahaan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, optimasi konten harus dikerjakan dengan baik dan tepat. Apalagi Google selalu melakukan pembaharuan terhadap algoritmanya secara berkala. Salah satunya untuk meningkatkan kemampuan mesin pencari dalam menyesuaikan kebutuhan pengguna atau user. Makanya nih, penting banget untuk membuat strategi dalam mengoptimasi konten sesuai algoritma Google atau mesin pencari. Kenapa? Karena dengan mengoptimalkan konten, kamu bisa yang pertama memahami kebutuhan atau keresahan pengguna ketika mengetik keyword di mesin pencarian. Kamu juga memberikan konten yang informatif dan solutif sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan pastinya selalu update dan segera menerapkan perubahan tersebut sesuai algoritma yang dilakukan oleh Google. Nah, setelah mengetahui pentingnya optimasi konten, saatnya kamu mulai untuk mengoptimalkan konten yang ada di website kamu. Langkah pertama, kamu perlu menentukan strategi konten marketing yang akan digunakan. Seperti apa tujuan untuk pembuatan konten? Apakah untuk brand awareness, pengenalan produk, informasi mengenai layanan, pengetahuan tambahan, atau launching produk baru? Kemudian, lakukan pula riset audience atau target market kamu. Semua data yang didapat bisa digunakan untuk menetapkan strategi marketing yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, konten sudah pasti harus menarik, unik, dan bisa jadi solusi untuk permasalahan atau kebingungan yang dihadapi audiens, sekaligus konten yang memahami kebutuhan audiens. Selanjutnya, kamu harus tahu bahwa konten website yang SEO friendly umumnya dibuat dengan melakukan riset keyword. Dari situ nantinya kita bisa memilih mana kata kunci yang sebaiknya digunakan dan artikel seperti apa yang cocok dengan kata kunci tersebut. Judul juga merupakan bagian paling penting yang akan menentukan audiens website kamu melakukan klik pada link artikel. Jika judul menarik dan bikin penasaran, maka sudah bisa dipastikan audiens akan dengan senang hati melakukan klik untuk mencari tahu lebih banyak lagi. Namun, selain membuat judul yang menarik, jangan lupa untuk menempatkan kata kunci atau keyword pada judul. Lebih bagus lagi, kata kunci diletakkan pada awal judul. Keyword atau kata kunci juga perlu ditempatkan pada paragraf pertama. Dan dengan cara ini, Google akan lebih memahami isi artikel kamu ketika melakukan crawling. Artikel yang mudah dipahami Google bisa menempati posisi terbaik. Lalu, sebar keyword sewajarnya. Salah satu kesalahan pemula dalam membuat artikel adalah menggunakan kata kunci secara berlebihan atau yang dikenal dengan keyword stuffing. Tujuannya agar bisa lebih cepat muncul di halaman pencarian Google. Contohnya seperti ini.
Padahal keyword stuffing adalah praktek spam yang jauh dari standar cara menulis artikel SEO friendly. Alasannya Google menganggap keyword stuffing sebagai spam karena akan menurunkan kualitas artikel kamu dan membuat pembaca nggak nyaman. Kalau kamu melakukan keyword stuffing, ranking website kamu akan turun atau bahkan bisa dihapus dari hasil pencarian. Nah, nggak mau kan? Maka dari itu, sebar keyword kamu sewajarnya dan sesuai kebutuhan. Ingat, kamu menulis artikel untuk dibaca manusia. Jadi pastikan paragraf kamu berbobot dan nyaman dibaca. Lalu, sebarlah keyword di seluruh artikel secara merata tetapi tidak boleh berlebihan. Terlalu banyak menggunakan keyword yang sama tanpa divariasikan dengan short tail keyword dan long tail keyword akan bisa membuat artikel kamu terjebak pada spamming keyword. Hal lain yang harus diperhatikan dalam membuat konten adalah dibutuhkan struktur yang jelas sehingga pengunjung lebih mudah memahami isi konten tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan heading dan subheading. Heading dan subheading memiliki fungsi untuk memecahkan isi konten menjadi beberapa bagian. Ibaratnya fitur ini sama seperti bab dan subbab dalam buku. Jika isi konten kamu menggunakan heading dan subheading, pembaca akan lebih mudah memahami poin-poin penting yang sedang mereka cari dari konten tersebut. Gak hanya itu, heading dan subheading juga dapat membantu mesin pencarian dalam menganalisis konten yang kamu buat. Heading bisa memudahkan search engine untuk melakukan crawling dan memahami pokok isi konten tersebut. Heading terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk di WordPress sendiri, tersedia mulai dari heading 1 hingga heading 6. Heading 1 biasanya secara otomatis digunakan untuk judul, jadi kamu bisa memanfaatkan heading selanjutnya. Selain itu, Google menyukai artikel dengan struktur yang baik. Gak heran artikel yang strukturnya jelas dan sesuai intent pembaca akan mendapatkan feature snippets ranking 0 seperti ini. Cara selanjutnya dalam optimasi konten, kamu harus menambahkan gambar di konten tersebut. Penambahan gambar ini bisa meningkatkan kualitas website. Namun, dalam menambahkan gambar, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah pastikan ukuran gambar yang tidak terlalu besar. Sebab gambar dengan ukuran besar hanya bisa memperlambat loading dari website tersebut. Sangat dianjurkan ukuran satu gambar maksimal 100 KB. Pastikan alt text sesuai dengan keyword konten tersebut. Alt text memiliki fungsi untuk membantu mesin pencarian dalam mengidentifikasi tema yang dibahas dalam konten dan memudahkan gambar tersebut muncul di hasil pencarian. Selain alt text, nama file juga harus sesuai dengan keyword yang ditargetkan. Nama file ini berfungsi untuk membantu gambar muncul lebih cepat di Google Image Search. Jangan lupa, kamu juga harus memaksimalkan internal link. Fungsi internal link ini untuk mengarahkan satu konten ke konten lain yang ada di website kamu sehingga pembaca bisa lebih mudah berpindah ke konten lain hanya dengan mengklik link yang tertera. Tidak hanya itu, internal link juga akan membantu Google dalam mencari tahu konteks antara halaman satu dengan halaman lainnya. Karena Google lebih mengutamakan website yang setiap kontennya saling berhubungan. Yang terakhir adalah konsisten dalam menerbitkan artikel. Ini juga sangat penting sebagai salah satu cara membuat artikel SEO friendly. Kenapa? Pertama, kamu bisa memberikan manfaat lebih ke pembaca berupa informasi yang aktual. Kamu tentu juga lebih suka mendapat informasi dari posting terbaru kan? Maka dari itu, pastikan artikel yang kamu buat up to date. Dan kedua, konsistensi tersebut memberi sinyal positif ke Google bahwa blog kamu aktif. Dengan begitu, Google tak akan ragu untuk merekomendasikan konten kamu di halaman pencarian. Well, sahabat DevOps, itu dia tadi 7 tips yang bisa aku berikan untuk mengoptimasi konten di website kamu. Semoga tipsnya bermanfaat dan bisa membantu artikel atau konten kamu sukses menjaring banyak pembaca di mesin pencari. Kalau tipsnya bisa membantu kamu, boleh ya share pengalaman kamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga pantengin terus channel YouTube DevOps untuk video-video tutorial selanjutnya. See you guys in the next video. Bye! Cari hosting yang aman, DevOps.